semoga apa yang kita laksanakan benar-benar bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini ada beberapa agenda yang akan kita ikuti. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan sekaligus ta'aruf dari Bapak Kepala Mansat Blitar yang baru. Dan nanti akan kita ikuti petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan Ramadan yang insya Allah akan kita mulai hari ini sampai tanggal 9 April yang akan datang. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Suratul Fatihah. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah manfaat dan untuk kehidupan di masa kalian yang akan datang. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Terima kasih.
hatinya yang tidak sering. Yang suar koi